Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita mengaktifkan game booster di HP Samsung ya teman-teman ya. Nah untuk cara menggunakan game booster di HP Samsung, di sini nama aplikasi game booster ini bawaan daripada HP Samsung ya, yaitu Gaming Hub. Jadi sebelum kita menggunakan, di sini kita buka dulu aplikasi Gaming Hub. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat ini ada beberapa aplikasi game yang sudah saya masukkan. Misalnya sudah ada Mobile Legends. Jadi kalau misalnya belum ada, tekan di sini kemudian tambah game. Kemudian di sini kalian cari saja game yang ingin kalian masukkan. Jadi kalau misalnya sudah, misalnya kayak gini Free Fire juga ada. Nah, misalnya kita akan contohkan untuk game boosternya ataupun mode game di HP Samsung itu dia memang agak berbeda dari mode game yang lain. Jadi misalnya seperti ini ya. Nah, kita masuk ke app kayak gini. Di sini kita scroll ya teman-teman ya di bagian samping sini. Di sini bakalan muncul ada yang di atas nih ini. Nah, kalau fitur ini sebenarnya berguna ini untuk kita download data. Ini kita biarkan lama. Nah, ini memang tetap hidup teman-teman. Mungkin ini tidak terlalu nampak ya di kamera ya. Tetapi dia ini hidup. Jadi kalau untuk cara mengaktifkan, nah tekan kayak gini aja. Jadi ini menurut saya salah satu fitur yang paling berguna ya menurut saya ya. Karena fitur ini kalau misalnya kita cuma login, kemudian kita cuma download data, kan kita biarkan, ya itu pasti banyak makan baterai. Tapi kalau kita pakai fitur ini cukup berguna. Kemudian ada juga di bagian bawah sini. Nah, di sini dia ada mode prioritas. Di sini bisa kita aktifkan prioritas di nonaktif. Oh, ini nonaktif. Kalau aktifkan ya gini. Ini juga mode prioritas ya. Kemudian di sini ada optimal game, kemudian ada baterai. Di sini memori ada. Kemudian untuk suhunya kayak gini. Nah, di ini apa nih? Optimal game. Oh, ini silakan teman-teman aktifkan aja semua. Jadi cara kita menggunakan di game booster atau mode game di HP Samsung seperti itu ya teman-teman ya. Ini dari bawaan HP Samsung itu sendiri. Oke, jadi silakan teman-teman cari aja aplikasinya Gaming Hub ya kalau di HP Samsung kayak gini ya. Tuh. Jadi silakan teman-teman coba saja. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat. Silakan dicoba.